Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Sore siang hari ini saya akan berangkat ke Parigi karena saya ada keperluan ke depan dengan Kak Dinas. Ya itulah kegiatan kami, tiap hari ada kegiatan aja. Jangan lupa lagi nontonnya sampai tuntas. Makasih teman-teman, saya akan buat video sederhana, akan berangkat sekarang ke Pangandaran. Bye. Alhamdulillah akhirnya kami udah sampai di Kementerian Agama ini Pangandaran. Dan tadi sebenarnya urusannya udah selesai, jadinya kita mau langsung pulang. Alhamdulillah udah ya Pak. Mudah-mudahan Allah mengizinkan kita ke Mekahnya jangan terlalu lama ya. Ya, amin. Awas mobil. Kita lagi ada di alun-alun Parigi, Pangandaran. Ji. Ada di dia, Pak. Di bungkus. Sana, bungkus. Yang dipisah, Wios. Nih, dan ini Bapak udah ngantuk ya, Pak? Jadi bawa pohon beringin besar, Pak. Makan. Kini kita udah dapat kota Kuni. Itu gak dilaksanain Pak. Itu kan tahun kemarin itu buat perpisahan. Yang itu cuman gak jadi perpisahannya juga kan gak ada. Pohon. Yang dibatalin. Iya. Dan ini ada nih. Ini enak banget guys. Tapi untuk insya Allah kita tahu tentang apa nanti mungkin dibahas lagi soalnya untuk bulan Februari gitu masih lama. Terus hoyong ondena 2 program OSIS sekarang fokuskan untuk menabungnya ketos onde perekrutan anggota OSIS nanti langsung ke program kerja orang Pak bulan Desember. Oh, iya. Okay. Nah ini istri saya jajan terus. Ngalamun ya teh. Nih selanjutnya kita mau beli sempol Pak. 15 ribuan. Kita mau beli sempol Pak. Kok kau yus ngiring video? Iya semangat aneh. Abinnya kena joget ya. Boleh. Iya sih kalau jalan bebas ya. Boleh gak deh? Lengkap. Nih dari Bapak udah gak kepanasan ya Pak? Udah biasa. Terlalu banyak butuhnya jadi gak panas. Aku dah nak tanya. Aku nak tanya.
Hari ini hujan terus. Bapak malah nunggu di sana, teman-teman. Oke, yuk kita pulang. Dan bapaknya malah kemana nih? Itu bapak malah ke sana. Kita udah selesai beli ini. Sempol Pak Ndut. Kita tunggu dulu di sini, teman-teman. Bapak, badannya tepan di masjid anu itu. Anu biasanya. Dan ini hari kedua kita menggunakan jas. Hujan-hujanan terus. Hei. Ade. Ini saya sedang dandan. Yuk. Yuk. Yalah, hujan-hujanan. Hujan-hujanan. Neng di payun. Oke, bismillah kita pulang. Oke, mari kita pulang. Mari kita pulang. Mari kita pulang. Dan ini hujan-hujanan. Hujan-hujanan terus ya, Pak? Alhamdulillah. Dan karena belum sholat asar, jadinya kami mampir dulu sholat. Putri pot jatuh, nantilah. Dan ini di sini kayak banjir kayak gitu loh di sawah. Ini sih kolam. Aduh, kesorean. Tapi kalau kita nggak ke Pangandaran, nggak ke Kemenag, harus wajib harus ke Kemenag katanya. Hujannya deras banget dan kita masih jauh. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi sejuk banget. Sambil berkabut kayak gitu loh. Ini kolam ikan juga penuh. Yaudah, saya mau sholat dulu sama bapak. Alhamdulillah kita udah selesai sholat dan masih hujan. Nih saya bawa helm sekarang, Mas. Dan walaupun hujan kita akan tetap pulang karena udah sore. Kalau gelap mah malahan takut. Udah, bismillah, mudahan selamat sampai tujuan ya. Alhamdulillah, kami udah nyampe rumah dan ini udah saya panasin, barusan digoreng lagi biar crispy batagornya. Masya Allah, nikmat banget. Kalau jajanan kayak gini murah tapi rasanya enak. Nah, ini ada sempol atau nggak tahu lah ini cilor kayak gitu. Dan saya beli 10, ini tinggal 6. Tadi di jalan dimakanin. Nah, ini seribuan satu tusuknya. Dan kayaknya mantap banget. Hujan-hujan, makan sempol sama batagor. Kue untuk anak-anak. Ini kita makan dulu ini. Yuk kita makan. Indah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Pak, nih langsung aja makan. Tadi kita udah dingin hujan-hujanan. Ini udah mandi dan udah saya angetin lagi nih Pak. Ya. Bismillah, kita coba yang sempol. Atau ciror lah, lebih jelasnya cilor. Ini apa? Bismillahirrahmanirrahim, batagor. Batagor, bismillahirrahmanirrahim. Ambil lewat. Aduk dulu, Pak. Ini enak, harga 1000-nya. Rasanya sempol. Rasanya sempol bikin nampol. Ini mah jajanan pas SD. Kelas 2. Kelas 6. Kasih. Kalau yang enak dari cilor tuh saus sama bumbunya enak. Ada yang belum merasa cilor. Ini nanti jalan nggak? Acik.
Nanti di Aceh. Di rumah Aceh sambal luar mati. Nah, Aceh. Aceh itu tepung tapioka. Duh, ini enak. Kalau dipanasin mah masih hangat ya, Pak. Cobain, Pak. Alhamdulillah di sini tadi hujannya deras banget, tapi udah nyampe rumah agak ini agak rintik-rintik. Ini yang disebut cilor, teh aja jeng telurnya. Iya. Jadi juga. Rasanya enak gak? Tergantung selera, kalau saya sih enak. Gimana kalau batagor dikasih bumbu cilor? Bismillah, cobain batagor dengan bumbu sempol. Gak bisa aja jangan baru dakma dah ngecat lah. Oh, dia kebesaran tuh. Timun. Timan. Matagor timan. Isi saya timun, saya timan. Menurut lidah Bapak enak sempol apa enak batagor? Semuanya. Alhamdulillah emang enak sih. Makasih ya para-para pedagang kaki lima. Semoga selalu sukses dan omsetnya harian tuh jutaan loh Pak. Ini jual sempol nih kata si Bapak kemarin. Pasti. Mantap, Masya Allah. Laris banget. Semoga semua yang jualan pada lancar lagi. Amin. Apapun usahanya semoga lancar dan Allah kasih rezeki yang barokah. Siapa yang komen moga masih lancar. Ya, untuk semua yang komen, baik itu baik atau yang membangun atau yang mengkritik, semoga rezekinya pada lancar semua, barokah. Amin. Pokoknya barokah intinya, rezeki itu banyak sedikit intinya harus barokah dan apa yang diinginkan semoga tercapai. Amin. Badannya sehat. Amin. Walafiat. Sukses usahanya. Amin. Barokah usahanya. Amin. Manfaat dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dari kami. Okay, so guys, thank you very much for watching and don't forget to like, subscribe, and share. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa klik channel nama dia. Jangan lupa lagi nonton sampai tuntas, jangan setengah-setengah. Karena tidak tahu yang dimakan apa, yang dipasak apa, yang dolan-dolan apa. Itu aja. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.